aku sudah tidak sabar lagi ingin melompat ke kolam renang, Kakak Yuta. Aku duluan ya. Iya, Mio. Tapi kamu harus ingat, hati-hati melompatnya. Ini kolam renang yang sangat misterius. Kamu sudah tahu belum ceritanya? Belum nih, Kakak Yuta. Emang gimana ceritanya? Sambil mandi ya, Kakak cerita. Aku datang. Airnya segar, kok dibilang misterius, Kak? Aku juga kurang tahu sih gimana ceritanya. Tapi Kakak Rina bilang kayak gitu. Aku bisa berlari di dasar kolamnya. Wah, jangan-jangan. Kakak Yuta, aku tidak tahu harus bagaimana. Tapi aku merasakan sesuatu ada yang aneh dalam tubuhku. Mio, bertahanlah. Aku sudah datang. Tunggu aku. Aku sudah dekat. Kakak Yuta, apa yang terjadi sama badanku? Waduh, aku berubah jadi warna hijau, Kakak Yuta. Kakak Yuta, apa yang harus kita lakukan ini? Kakak Yuta, kamu di mana? Cepat bantu aku. Bertahanlah, Mio. Kakak akan segera datang. Ini Kakak sudah mau naik kolam renang. Mio, tenanglah. Gimana ini, Kak? Coba lihat badanku. Aku tidak mau seperti ini. Aku takut. Teman-teman tidak mau berteman sama aku, Kakak. Apa yang harus kulakukan? Aku sangat sedih, Kakak. Tenanglah, Mio. Kita akan mencari solusi ini. Tenang, Kakak akan selalu ada di sampingmu, Mio. Ayo, kita ke tepi. Kita cari tempat duduk. Kamu yang sabar ya, Mio. Kakak akan selalu di sampingmu kok. Ayo duduk dulu. Kita akan mencari solusinya sama-sama. Kakak Yuta, aku tidak mau seperti ini. Mio, aku punya ide. Ayo kita segera bergegas ke rumah. Di sana mungkin ada jawabannya. Ayo, ayo cepat. Aku punya ide. Ayo cepat, Mio. Cepat. Kita menuju kamar. Aku punya ide. Ayo kita cari jawabannya di internet. Kakak Yuda, aku sangat